Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas koneksi antar materi visi guru penggerak modul 1.3.A.8. Adapun koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan kaitannya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Visi sesuatu yang belum terjadi saat ini namun berkeyakinan terwujud di masa mendatang yang akan menjadi petunjuk arah bagi penjelajah murid untuk dapat mencapai tujuan. Visi guru penggerak, suatu impian atau cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid dan sekolah impian di masa mendatang. Visi guru penggerak harus sesuai dan sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu visi yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Visi guru penggerak juga perlu sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak demi terwujudnya generasi Indonesia yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ini merupakan kaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak. Adapun profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, penalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah adalah bertujuan kaitannya pendidik dapat dengan mudah untuk mewujudkan visi yang telah dibuat dan direncanakan. Inquiry apresiatif atau IA adalah pendekatan manajemen perubahan yang berkolaborasi dan berbasis kekuatan, menurut David Hochreiter. Dengan menggunakan pendekatan manajemen perubahan BAKJA. Sebagai contoh, visi guru penggerak yaitu mewujudkan rasa nasionalis dan gotong royong pada siswa SD Negeri 2 Selat Panjang Kota. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.3.A.8 visi guru penggerak. Saya Basuki Rahmat SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.